Well, ini gue lagi bikin pizza sendiri. Ini tapi doughnya gue pakai dough instan ya. Dough yang udah jadi itu, gue beli di Lulu BSD. Dan habis itu mozzarella gue pakai ini dari Pangalengan. Ini kayak 1 gram sama susu murni deh, susu murni Pangalengan gitu. Terus saus pizza gue pakai Helios. Ini dia dari Spain ya. Basicnya sebenarnya ini pasta tomat biasa sih. Sebenarnya kalian bisa ganti dengan pasta tomat aja, entah buatan sendiri ataupun yang instan kayak merek-merek lokal dan Del Monte gitu. Toppingnya gue pakai chicken luncheon. Ini dari Camp Chicks. Habis itu sosisnya dari ini beef beef black pepper dari mana ya? Vita kalau nggak salah gue lupa. Oh sorry, dari Kebeef. Kebeef gitu, Kebeef. Terus jamurnya gue pakai jamur champignon. Terus paprika gue pakai paprika hijau. Dan udah sih itu aja. Oke, mozzarella mau gue tambahin kali ya biar lebih cheesy nanti. Gitu. Jadi ya udah sih, ini tinggal kita panggang dan selesai gitu. Nanti gue bikin videonya nih kalau proses pas sudah selesai ya. Jadi ya udah gitu dulu ya. Dan oke, bye. Well, ini baru aja mateng. Baru mati ya. Ini gue tadi ada bikin pizza satu lagi. Ini kita ambil dulu deh, ntar gue ambil pakai ini. Aduh, kayak apa ya? Ini pizza ini gue taruh di sini dulu. Bentar. Okay. Udah. Kita taruh dulu ya. Pizza yang tadi ya. Kita panggang. Oke, ini gua tambahin alpukat by the way. Kita pakai suhu 250 derajat. Panggang. 15 menit ya. Nanti kita lanjut lagi video pasti udah matang. Nah, yang ini kayak gini pizza ini. Jadi ini agak kosong belakangnya. Ini kayak terlalu dekat sama apinya sih. Jadi ya udah gitu dulu dan oke, bye.